sulit tuh gue rasa ding. Solo. Tujuan dari pembatikan ini adalah usulan dari masyarakat arus bawah yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Aneka. Hari ini kita mendapatkan support dari Ibu Dewan Paramita, Ibu Paramita dari Komisi 7 yang support kondisi IKM di Kabupaten Brebes. Nah, IKM batik ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang bertahan di masa pandemi. Jadi pada saat pandemi ini justru malah mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan dengan membuat pola, mencanting, dan lain-lainnya. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini teman-teman pembatik dari berbagai macam daerah atau kegiatan di kecamatan-kecamatan juga ikut bergabung di sini. Walaupun jumlahnya hanya 20, mudah-mudahan dari pembatik-pembatik ini akan muncul entrepreneur-entrepreneur yang baru. Pengusaha-pengusaha kecil yang nantinya mereka akan meningkat dan harapannya ini bisa disupport dari Pemda. Dari upaya yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Aneka Industri Kecil Menengah dan Aneka itu bisa disupport oleh teman-teman di Pemda Kabupaten Brebes. Bu, ini udah berapa kali ikut pelatihan membatik ini? Untuk pelatihan batik tulis ini kebetulan saya baru pertama kali, Pak. Jadi pengalaman yang pertama, insya Allah menyenangkan karena dapat ilmu baru, prosesnya juga batik tulis termasuknya ya. Kemudian untuk pewarnaannya juga pewarnaan alami, jadi bukan sintetis gitu. Ini gambar, untuk gambarnya karakternya gimana? Untuk gambar batik mangrove ini? Ya. Kebetulan ini motifnya saya bikin motif sendiri khas dari Brebes ya. Di sini ada telur asin, kemudian ada bebek, terus ada bawang merah gitu. Temanya Brebes ya, Bu ya? Iya, temanya khas Brebes gitu. Untuk bahan warnanya pakai apa, Pak? Ini pewarnanya yang kuning. Tadi kalau nggak salah apa ya? Saya kurang tahu. Pewarna alami ya ini? Iya, ini pewarna alami semua. Kalau kuning sepertinya kunir mungkin.